Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Le Ali aja. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membagikan cara untuk membagi file, berbagi file di Google Drive ya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Ali aja. Semoga channel ini bisa berkembang. Sekarang kita ulas sedikit dengan berbagi file ya. Google Drive selain menyimpan file secara pribadi, fungsi Google Drive lainnya adalah dapat berbagi file dalam ukuran besar sekaligus dengan orang-orang tertentu. Anda dapat mengundang orang lain dengan cepat untuk melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang Anda pilih. Ini adalah kolaborasi online yang membuat segalanya lebih mudah. Anda cukup mengunggahnya ke Google Drive, lalu membagikan lewat tautan atau link yang telah disediakan oleh Google. Ya, adapun caranya, kita saksikan video selanjutnya ya. Kita pertama-tama klik Google Chrome. Setelah itu di sini ada ini ya, aplikasi Google ini. Ini harus login dulu di Gmail atau aplikasi di aplikasi Google-nya. Kemudian di sini ada pilihannya, ini ada gambar kotak-kotak kecil ini ya. Kita klik. Di sini ada pilihannya, kita cari yang Drive. Kita klik.